Duta Besar Indonesia untuk Afghanistan Arif Rahman mengungkapkan situasi di Afghanistan mulai membaik dan aktivitas ekonomi serta kehidupan sosial sudah terlihat berjalan seperti biasanya. Dan pihak Taliban juga tentunya akan banyak berkomunikasi dengan pihak partai lain untuk mendapatkan dukungan dalam menjalankan roda pemerintahan. Dan berikut penuturan langsung dari Arif Rahman berikut ini. Semuanya dalam keadaan aman dan dia sekarang juga sudah bebas sejak keluar masuk dari embassy ke luar ke kota karena di kota juga keadaannya sudah semakin normal, membaik. Ya. Toko-toko juga sudah dibuka, pasar, supermarket pun juga sudah buka. Jadi kehidupan sosial sudah berjalan dengan baik. Memang secara ekonomi dan pemerintahan, politik, karena memang kantor-kantor belum buka, bank-bank juga belum buka, tapi dari pimpinan yang tertua dari Taliban belum mengatakan belum akan secepat mungkin mengumumkan pemerintahan barunya, ya, karena tentunya akan banyak berkomunikasi dengan pihak-pihak partai yang lain untuk mendapatkan hasil yang terbaik, yaitu inclusive government. Tapi ini juga belum tentu apakah nanti pemerintahan yang baru, apakah pemerintahan yang sementara, transisi, atau yang lain. Nah, jadi secara umum Kabul, termasuk provinsi-provinsi yang ada, daerah-daerah itu sudah mulai berjalan dengan baik. Diharapkan dalam waktu yang cukup, mereka juga akan kembali normal kembali.